usia muda macam saya ni bukan penghalang untuk pendatang baharu ila guntabit mengorak langkah dalam industri seni. Mudik ke? Dan pernah memenangi pingat emas di World Championship of Performing Arts 2019 yang diadakan di Amerika Syarikat. Penyanyi berusia 17 tahun itu bakal muncul dengan single baharu berjudul Masih Ada Cinta. 17 tahun, biasa 10 tahun maksudnya saya tua dah. Juga dalam Bidiva kami akan kongsikan kisah filem berjudul Warkah yang merupakan hasil kolaborasi Perkeso dan produksi tempatan yang bakal menemui penonton 15 Ogos ini. Saksikan. Usia muda bukan penghalang untuk pendatang baru Ilya Guntabit mengorak langkah dalam industri seni. Berusia 17 tahun, beliau mula mendapat perhatian media apabila mengharumkan nama Malaysia di World Championship of Performing Arts 2019 yang diadakan di Long Beach, California, Amerika Syarikat. Ilya bakal muncul dengan single pertamanya berjudul Masih Ada Cinta, ciptaan Jasni dan lirik oleh Mah yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Lagu ini adalah lebih mengisahkan tentang hubungan yang kira macam sukar untuk dilupakan, susah untuk move on lah. So lagu ini dia lebih kepada pop balada, mungkin ada R&B sikit. So harap inilah dapat diterima oleh orang masyarakat kita dalam Malaysia ni dan tembus ke pasaran seberanglah Indonesia. Beliau mahu dikenali sebagai penyanyi R&B yang mempunyai gaya tersendiri. Bernaung di bawah syarikat rakaman Broadway Entertainment, penyanyi yang berasal dari Sabah itu turut menyatakan imej beliau banyak dibentuk oleh Norma Norell. Kata, kita dapat kasih sayang ibu kalau orang sayang kita. KUDIS. Filem Warkah diinspirasikan daripada kiriman sepucuk surat oleh remaja kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Satu genre filem yang berbeza memaparkan nilai-nilai murni kemasyarakatan yang dapat memotivasikan penonton merupakan hasil kerjasama sebuah jabatan kerajaan dan produksi tempatan. Sebenarnya kami sebenarnya ingin menyampaikan kasih sayang itu sebagai seorang insan. Dan makna seorang Islam. Kita kalau Islam, kita Islam. Maknanya, so bagaimana kita nak curahkan makna Islam itu? Dan Allah memintakan kita untuk kita berkasih sayang sesama insan. So itulah tujuan pertama pada filem ini supaya kita rasa sayang dan kasihnya kita sesama insan. Filem arahan Opi Zami terbitan Perkeso itu menampilkan pelakon terkemuka tanah air iaitu Namron, Syazwan Zulkifli, Isya Riana dan pelakon cilik Rayana Raika. Okey, saya rasa filem Warkah ini seperti yang penerbit tadi pun ada cakap bahawa filem ini bukanlah satu filem aksi, bukan juga filem genre movie, iaitu macam dia bukannya filem seram juga, dia bukannya cerita komedi. Yang kita tahu bahawa ini adalah faktor untuk tarik orang datang. Ini adalah sebuah filem heavy drama, family drama yang kita tahu agak susah untuk kita pull the crowd untuk datang menonton filem ni. Tapi saya dapat merasakan bahawa filem ini ada kekuatan tersendiri. Yang saya dapat kekuatannya saya melihat dari segi ensemble performance dia, maknanya persembahan pelakon-pelakon dalam filem ini. Tak termasuk saya, hampir semua. Tak. Biasanya orang tahu saya berwatak antagonis. Tiba-tiba ini saya kena berwatak yang macam baik-baik lah. So, satu cabaran untuk saya. Sebab luar daripada diri saya sendiri sebenarnya cerita ni. Dan terima kasih kepada Abang Opi sebab guide saya dari A sampai Z untuk cerita ni. Okey, kelainan dia mungkin selama ni kalau saya berlakonan drama, cerita dia tak berapa heavy. Mungkin cerita dia gila-gila kan. Watak macam clumsy-clumsy. Sedih tu ada, tapi kalau kita tengok filem ni dia besar. Jadi bila emotion tu kita kena bagi lebih dalam filem. Jadi itu yang saya harap pada penonton dan peminat saya kat luar sana untuk datang tengok cerita filem Warkah ni. Warkah mengisahkan kehidupan sebenar seorang remaja, pelajar cemerlang yang terpaksa mengharungi pelbagai dugaan. Di saat menghampiri ambang peperiksaan, ayahnya ditimpa kemalangan mengakibatkan lumpuh seluruh badan dan Ikmal mula bergelut dengan cabaran kehidupan dan pelbagai konflik mula berlaku ketika adik kepada ayahnya juga melarikan diri apabila perniagaannya ditipu skim cepat kaya.
Apakah akan terjadi seterusnya? Adakah sinar kehidupan akan menemui mereka kembali? Nantikan tayangannya yang bakal menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 15 Ogos depan. Tak apa, tapi tadi tak pandai.